Nah, kita bersih-bersih rumah ini ya teman-teman ya. Siregar pun sudah agak mendingan, dia mau memasaklah aku kata dia. Sudah lama tak kesini ya, sudah semak semua. Ini dia. Daun-daun sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala serta dilimpahkan rezekinya, amin. Nah, pada pagi hari ini teman-teman, kegiatan kami ini mau membersihkan rumah ini ya teman-teman ya. Sudah lama nggak balik di sini, semak sekali sudah ya teman-teman. Lihatlah ini. Siregar pun sudah agak mendingan ya teman-teman. Kemungkinan mudah-mudahan besok bisa udah balik ke kebun ya, karena tanaman di sana pun banyak sekali musuh ya teman-teman ya. Ayam, kambing, takutnya tanamannya sudah habis ini ya. Mudah-mudahan jangan ya teman-teman ya. Kata Siregar dia mau menggulai ya teman-teman, ikuti ya teman-teman ya. Berjumpa lagi dengan Siregar ya. Siregar sudah agak mendingan, sudah mulai sembuh ya teman-temanku semua. Nah, hari ini Siregar mau memasak sayur pajri ya, pajri nenas sama daging. Nah, ini kemarin karena Siregar masih sakit, jadi baru ini sempat Siregar mau memasak ya, menyayur daging kurban semalam ya teman-temanku semua. Nah, ini dia bumbu-bumbunya ya teman-temanku. Nah, ini dia. Ada cabai merah. Ini cabainya agak banyak bikin Siregar ya, tapi ini cabainya cabai besar. Nah, ini ada ketumbar, ada bawang merah, ada kemiri, ada bawang putih, ada kunyit, ada jahe, ada serai, ada tomat. Nah, kita bikin pajrinya pakai gula merah ya teman-temanku. Nah, ini dia kelapa untuk kelapa rendangnya. Ini nanti untuk santannya ya. Nah, ini dia dagingnya. Ini dia nenasnya. Nah, ikuti terus Siregar ya teman-temanku semua. Ini nenasnya nenas madu ya teman-teman. Sengaja memang yang besar diambil, nenasnya yang manis. Nah, kita potongi seperti ini ya teman-temanku semua. Agak besar dia bikin Siregar. Nah, kita bikin kelapa rendangnya ya teman-temanku. Nah, kelapa rendangnya sudah masak ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal Siregar giling ya.
kita giling ya. Kelapa rendangnya tadi ya, teman-temanku semua. Kita tinggal menggiling, habis menggiling kelapa rendang, menggiling bumbunya ya. Ini bumbunya semua ya, teman-temanku semua. Kita giling semua ya, teman-temanku semua. Nah, kita masukkan minyak makannya ya, teman-temanku. Nah, kita masukkan bawang goreng ya. Tadi nggak ada bikin diregar, bawangnya diirisi ya. Nah, ini diregar irisi untuk biar supaya wangi. Bumbunya ya, nah kita masukkan tomatnya ya. Kita kasih garamnya sedikit dulu, tadi menggilingnya sudah dikasih garam ya teman-teman semua. Jadi ini masukkan bit agar sedikit aja, takut nanti keasinan ya. Nah, kita masukkan dagingnya ya. Nah, kita masukkan santannya ya. Nah, kita masukkan nanasnya ya. Dan kelapa rendangnya ya, sekalian sama gula merahnya. Nah, sudah masak ya sayur padri. Ini namanya sayur padri ya teman-temanku. Nenas sama daging. Nah, ini sudah masak sayurnya ya teman-temanku semua. Sayur padri ya. Sampai di sini dulu ya teman-temanku semua. Ikuti terus video kami ya teman-temanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.